Ini baru dunia tapi dah nampak indah kan? Macam manalah syurga nanti? Tempat ni 3 jam je dari Malaysia. Mari kita pergi ke Nusa Penida. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia sebab kalau tengok suasana ini guys, makanan apa yang mereka pergi ni adalah yang berada di pinggiran jalan. Seperti ini guys, seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Baru-baru ni guys, salah seorang turis dari Malaysia menjadi viral dan menjadi hujatan kepada netizen-netizen Indonesia kerana disebabkan beliau yang datang ke Indonesia berwisata memberikan rating 0/10 guys ya. Dan itu adalah sebagai satu keadaan yang tidak begitu enak dan tidak begitu nyaman buat warga ataupun netizen-netizen Indonesia guys ya. Bagi saya guys, ini adalah sebagai satu perkara yang tidak adil dan tidak begitu natural karena bukanlah saya ingin membela Indonesia untuk membuat konten, tetapi saya juga guys sebagai YouTuber, sebagai seorang yang mempunyai pengalaman datang berwisata ke Indonesia ya pada tahun 2022. Menuju perjalanan ke Istana Negara untuk melihat ya. Jadi sekarang ni yang kalau bagi tahu, saya berada di kawasan Monas ya guys. Sop Betawi Daging. Ini sop Betawi Daging. Nasi, acar, sate. Oke. Rasul. Jadi guys, kita makan. Saya tidak mempunyai pengalaman seperti apa yang dihadapi oleh turis dari Malaysia ini ya guys ya. Karena beliau memberikan rating disebabkan suasananya itu dengan keadaan yang berserabut, macet, yang begitu parah sekali, dengan makanan yang berada di pinggiran jalan dan sebagainya. Jadi guys, itu adalah sebagai satu keadaan yang tidak begitu enak lah. Sekiranya mau ke negara ya untuk berwisata, terutamanya di Indonesia, pastikan kita mempunyai rencana yang baik ya, mempunyai budget, melihat kepada keperluan, dan perlu kita melihat meluas, bukan satu tempat sahaja guys ya. Apapun, ini adalah beberapa yang akan saya tampilkan, intinya mengenai tentang beberapa turis dari Malaysia yang memberikan pandangan dan juga pendapat ketika mereka berwisata di Indonesia. Bagi saya ini adalah rating lebih daripada 10/10 ya guys ya. Jadi apapun, kita akan lihat bagaimana cerita ini. Tanpa basa-basi, kita sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys. Ini baru dunia tapi dah nampak indah kan? Macam manalah syurga nanti? Tempat ni 3 jam je dari Malaysia. Mari kita pergi ke Nusa Penida, Indonesia. Kita orang pergi Nusa ni Penida. Bulan 7. Alhamdulillah cuaca elok, jadi airnya nampak jernih. Tapi airnya kita boleh tengok dan ambil gambar je sebab kat sini tak boleh mandi. Tinggi wow. Sangat. Jalan depan tu sikit ada Angel Billabong. Patutlah wah, ramai orang yang honeymoon pergi sini sebab sini memang cantik. Cumanya jalan nak ke sini agak mencabar. Bila naik kereta jalan berliku-liku. Lepas tu kita orang makan sebelum ke Kelingking Beach. Dekat sini cantik dan boleh mandi. Tapi nak mandi tu kena turun bawah sikit. Korang nampak tak dekat sana tu, depan tu bawah sikit ada jalan untuk menuju ke bawah. Kalau stay lama kat sini, bolehlah turun kat bawah tu sebab penat juga. Dalam Nusa Penida ni ada juga Crystal Bay, tapi videonya tak boleh banyak-banyak sebab sini banyak sensor. Lepas jalan-jalan, kita orang pergi ke tempat jetty tu. Sementara tunggu bot tu, kita orang tengok air dia. Punyalah jernih sampai nampak dekat bawah-bawah tu. Sampai ke daratan, kita orang lapar, dapatlah merasa warung macam dalam cerita sinetron. Best kan? InsyaAllah korang pun ada rezeki datang sini juga nanti. Aku seronok datang Indonesia. Kalau aku datang Indonesia, aku pergi 10 tempat ni semua diberi layanan yang baik. Sebab sebab kau diumpama macam ni, kalau kau masuk kandang kambing mengembek, kalau kau masuk kandang apa, rimau mengaum lah kan. Tak ada lagi bila aku bagi tahu aku dari Malaysia, tak ada lagi orang datang, oh dari Malaysia, oh, kita kena pukul dia. Tak ada. Aku tak jumpa lagi lah kan. Tak jumpa sepanjang aku travel dekat Indonesia tu. Bila aku cakap aku orang Malaysia, paling-paling pun dia orang menganjing lah. Upeh-upeh. Betul kat Rus mana? Oh dari itu Malaysia je. Tapi benda tu aku anggap sebagai gurauan, sebagai biasa. Dia umpama canda. Kalau aku nak cakap dekat sini, dia umpama kalau orang Indonesia datang Malaysia, kita cuba mengolok ataupun kita cuba menganjing cakap orang Indonesia kan. Ya bisa mas, ya pak. Macam itulah juga bila kau datang sana. Ya betul. Bergurau dengan cuba
mengolok ataupun cuba meniru bahasa kita, tapi dia totally salah lah. Bukan semua benda kita nye-nye-nye kan, pelik betul kan. Tapi aku layan je lah, sebab aku anggap itu hanyalah gurauan yang mampu merapatkan aku dengan mereka. Orang sana baik-baik sebenarnya. Kita je yang fikir orang sana jahat apa semua. Tidaklah. Sama je, sama. Orang jahat ni dekat Malaysia ada, dekat Indonesia pun ada. Betul, betul. Kan? Tapi macam mana kita berkomunikasi atau macam mana cara kita berkawan dengan orang. Oh, benda tu orang kata semua persepsi negatif tu hilang. Hilang. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang menerima aku dengan hati yang terbuka kan. Jadi untuk korang di luar sana, jangan percaya dekat media sosial ni, especially yang bergaduh-bergaduh ni, Malaysia, betul, betul. Malaysia claim sana sini, itu semua bullshit kau tahu. Itu semua tak ada benda. Maka aku siap tanya, betul ke negara korang claim ni? Lepas tu dia siap cakap, kisah apa kita orang, kalau makan tu makan sajalah kan. Itu hanyalah orang kata fake news ataupun hoax yang cuba dicipta oleh media-media tempatan Malaysia, Indonesia ataupun sesetengah orang yang tidak bertanggungjawab, hanya sekadar untuk melaga-lagakan. Betul. So benda tu macam kau bayangkan, kadang-kadang berhimpun, yang korang kata berhimpun 100 orang 200 orang berdemo nak tuntut claim sini, diorang ada 200 juta rakyat kau tahu. Kita ada 32 juta rakyat dia dekat Malaysia ni. So jauh beza. So sedikit orang tu yang demo claim sana sini tu, itu tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita kena faham benda tu lah. Tapi itulah, orang kata masyarakat ni terlalu sensitif kan, sebabkan media sosial ni, berita-berita media sosial ni yang diorang lihat, diorang tonton, diorang baca ni telah meracuni minda diorang. Sebab diorang tak keluar, diorang tak keluar untuk travel, diorang tak keluar untuk melihat dan merasa sendiri macam mana keharmonian tu antara Malaysia dan Indonesia tu. Betul, betul. So, panjang juga aku bercakap kan, membahas tentang isu layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia yang dekat sana. Apa yang dikatakan oleh Abang Carol Jamain ini yang mempunyai pengalaman selama berada di Indonesia, guys, saya mengatakan itu adalah sebagai orang bilang hanya di media ataupun di sosmed sahaja. Tapi bila ketemu, pasti kita akan dilayani dengan cara yang sangat-sangat baik. Dan seperti mana apa yang dikatakan oleh Abang Carol Jamain ini, beliau travel ataupun berwisata ke Indonesia sangat serasa betah dan melihat keunikan setiap daripada mana-mana pun tempat yang mana Abang Carol Jamain ini pergi ke di Indonesia, guys. Itu adalah sebagai satu pengalaman yang sangat-sangat seru, guys. Apapun, next. Malam, guys. Halo. Aku mau cerita nih. Jadi aku tuh kedatangan saudara aku. Actually dia itu adalah adiknya Ami, guys. Saudara aku dari Malaysia, gitu ya. Dulunya teman, tapi sekarang udah kayak saudara. Namanya Ina. Nah, Ina ini kebetulan kan jarang banget. Belum pernah malah jalan-jalan di Jakarta. So katanya Ina tuh nak coba makanan-makanan yang quite famous, yang lumayan terkenal di Jakarta tuh apa aja. Jadi aku ajak ke sini, guys. Aku ajak ke Jengkelin karena aku juga kan lagi pengen makan Jengkelin. Orang Indonesia nih, guys, mengajak temannya dari Malaysia makan di warung. Warung di Indonesia, guys, seperti ini. Di warteg kalau saya nggak silap ya. Apa benar ya, guys ya? Wow, ini bukan lagi sekadar teman, tetapi sebagai saudara. Saudara, guys, untuk temannya dari Malaysia. Jengkelin. Ina, gimana tadi naik Gojek? Seru banget. Seru banget. Seru banget. Tadi videoin enggak? Enggak, video. Nanti aku minta video aja ya. Iya, bisa. Kalau di KKL aku tak bisa naik motor. So here I naik motor. Tapi so, you should be careful kalau di sini pakai handphone. Nah, takutnya orang copet. Iya, orang copet. Oh iya. Macam tuh ya. Jadi ini makanan semua ini mostly Ina belum pernah makan, guys. Ya, Ina ya? Ya, benar. Yang belum pernah makan yang mana aja? Hah? Yang belum pernah makan? Bebek. Aku gak pernah makan bebek. Apa itu? Bebek? Bukan pakai P ya, pakai B ya. Oh. Ya, apa? Bukan pakai P. Apa tuh? Kalau pakai P jadi B. Oh, bodoh lah. Kalau tengok suasana ini, guys, makanan apa yang mereka pergi nih adalah yang berada di pinggiran jalan. Seperti ini, guys, seperti ini. Ya, yang orang turis mengatakan tidak begitu enak. Tengok tuh makanan tuh, guys. Ya, enak sekali kulinernya. Orang Malaysia ini pun serasa, wah, begitu, apa orang bilang, begitu rasa nyaman, begitu sangat terharu. Ajakan dari temannya dari Indonesia datang ke di sini, guys. Ya, orang Malaysia datang sini.
Mantap. Ini ada berapa kak? Tuh. Cumi saus Padang. Cumi-cumi. Ini? Gak pernah. Capcay belum pernah. Capcay banyak banget, oh my god. Gimana makan bebek untuk pertama kali? Makan bebek. Gimana rasanya? Sedap banget. Sedap. Enak banget. Sedap ya? Sedap banget. Ini cuminya enak gak? Enak. Nah. Pedas. Gila guys, ini berdua doang makan sebanyak ini. Ada es buahnya juga, lihat. Abis kenyang makan, gua ajak Ina buat keliling-keliling Jakarta pada malam hari naik busway, guys. Jujur ya, ini busway sekarang tuh udah jauh lebih bagus banget. Karena gua udah lama kan naik busway, ini udah benar-benar bagus banget, guys. Dan sepi sih, karena udah jam 10-an sekarang kan. Udah lama gua gak naik Transjakarta kan, guys, busway. Sekarang udah bagus banget busway. Orang Malaysia aja sampai ketawa. Udah lama banget, ih bagus banget, guys, sumpah. Modern sekali. By the way guys, modern tadi kan kita sekali ke Monas ya sama Ina ini. Ternyata Monasnya tutup guys. Katanya hari Senin itu untuk maintenance, pembersihan, pemeliharaan segalanya. Terus gua bingung dong, terus mau kemana ya? Gak mungkin kan Ina udah ke Jakarta tapi gak jalan-jalan. Akhirnya kita ke Bundaran HI aja gitu. Tadi makanya naik Transjakarta ke Bundaran HI, kita udah sampai di depan. Wow. Jadi jangan ketawain gue guys. Gue baru tahu kalau Jakarta di malam hari itu secantik ini guys. Gue tuh sempet kan underestimate ini. Jakarta gitu ya. Ngapain aja jalan di Jakarta gitu kan. Tapi pas gue cobain jalan di Jakarta ya kayak gini di Bundaran HI ya. Ya Allah bagus banget guys. Ina aja sampai bilang, orang Malaysia lo bilang cantik banget Bang Bima. Kebetulan mau ada KTT ASEAN juga ya. Jadi benar-benar di infrastrukturnya itu diberanin lagi, dibagusin lagi. Pokoknya sebagus itulah. Dan di sini gak ada pedagang asongan guys. Meskipun udah jam 10 guys, tapi masih ramai banget. Wah, masih ramai. Tapi gue nggak tahu. Perasaan kita bisa ke situ, tapi gue nggak tahu. Nggak ada orang masih tetapnya diomelin atau dimarahin sama petugas. Nggak boleh ya. Biasanya. Don't take a risk. Iya, don't take a risk. Ya udah, nggak usah. Seneng banget loh si Ina diajak jalan malam di Jakarta ini guys. Apalagi dia pertama kali naik Gojek kan. Tapi karena udah malam banget, besok si Ina harus kerja. Jadi kita ya udah pulang aja. Dan sumpah gue terpesona banget sama ini busway Transjakarta ini nih. Busway stationnya gila bagus banget, sumpah anjir. So guys, itulah jalan-jalan singkat malam hari ini. Ina maaf ya jalan-jalannya cuma bentar. Ya, gimana? Ya, nanti Rabu kalau itu kabarin aja. Sabar Bima, ya. Tadi... Bye-bye Ina, see you. By the way, thank you guys sudah temenin nonton video ini sampai akhir. Tunggu video temenin yuk sama Bima berikutnya. Jangan lupa ya guys, like, comment, dan follow TikTok aku. Bye-bye. Malaysia ya, ini masih Malaysia. Berjalan dari Malaysia ke Indonesia. Ini. Oh iya. Ini abang nih, Bang Zaid namanya. Bang Zaid orang Malaysia, istrinya orang Pontianak. Ah, yang berada di Kalimantan ini ya guys. Abang ini dari Pinang, istrinya orang Pontianak, jadi mau balik kampung. Oh. Itu tuh, itu Indonesia tuh sebenarnya. Ini Malaysia, ini ada askar. Itu Indonesia tuh. Yes. Oke. Okay. Ini pintu masuk ya guys. Ya, sekarang ini berada di ini Malaysia. Ini Malaysia, ini Indonesia. Nah, masuk welcome Indonesia. Welcome to Indonesia, welcome. Oh, iya. Dan selama aku di Indonesia, kenapa ya agak suka sangat pergi Indonesia? Pertama sekali, Indonesia itu kan budaya dan sukunya banyak sekali. Kan di Malaysia pun banyak juga budayanya. Tapi aku kan udah di Malaysia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Jadi contohnya bahasa-bahasanya, baru-baru ini aku belajar bahasa Jawa gitu. Aku belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Aku rapengen liane, aku tahu dikit-dikit. Atau aku tahu juga lagu orang Minang gitu. Ha. Nenek lagu Minang cendol lah lagu Minang. Sabar. Nya kok den tahu dari dulu coy ko sifat tuan. Lagu Aceh pun aku tahu juga. Lon rindu. Ada berapa-berapa lah yang aku tahu kan. Lagi kalau aku ke Indonesianya, aku suka tentang keindahan alamnya kan. Di Malaysia pun ada keindahannya. Tapi di Indonesia tu ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi.
mana-mana tempat di Indonesia pasti aku pergi mendaki sebab aku suka Gunung Merapi. Enggak tahulah kenapa, tapi mungkin sebab yang di Malaysia enggak ada kan. Jadi kalau di Malaysia tu bisa lihat terus. Ha. Ya ya ya. Lepas tu kalau soal makanannya, ya sama di Malaysia enak-enak, ya sambalnya. Tapi ya kalau penyetnya lebih enak di sana lah. Enggak apa, aku cakap no fix, no debat gitu. seterusnya kan, aku juga suka sama orang-orangnya. Ya ramah-ramah, orangnya ramah-ramah. Contoh masa aku ke Ijen tu kan, bapaknya mau tolong aku daripada awal perjalanan sampai ke hujung perjalanan. Kan aku bilang sama bapaknya, ya enggak usahlah pak, akunya bisa sendiri. Ya kami kan sudah berpecah di Ijen karena masing-masing udah penat kan. Tapi bapaknya temanin aku dari bawah sampai atas, sampai diambilkan gambar aku semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar aku yang di Ijen tu bapak itulah yang ambil. Aku udah lupa nama bapaknya, tapi ya terima kasihlah bapaknya kan. So seterusnya aku suka juga kalau ke Indonesia tu, ya sebabkan ya nyaman aja lah kalau ke sana kan. Itulah. Kalau yang lain-lainnya aku lupa juga, tapi pokoknya itulah sebabnya kenapa aku suka pergi ke Indonesia. Itulah sebabnya. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia sebab keindahan alam dia boleh dapat dekat sana, even contoh dekat Eropah boleh dapat dekat Indonesia. Ah ya benar. So boleh discover gitu. Bersama Sendal Bolong cuy. Pergi Bandung, okay, wajib pergi sini. Seterusnya. Wah. Sebelum aku sampai Bandung ni, aku tengok banyak gila Dylan dengan Emilia. So kalau aku pergi sini, mesti aku rasa loner. Tak ada, aku rau je. Sebelum aku sampai ni, kita pergi makan dekat Sajen Sambara Resto dulu. Lepas tu ni semua makanan Sunda lah. Aku makan makanan Sunda semuanya. Sambal dia, makanan ayam Sunda. Tangkap dia. Ada juga makan iga bakar semua. Memang sedap lah dekat sini. So next aku pergi dekat Toko 3. Ingat habis wajin. Tapi harga dia sama. Toko jadi aku beli pen yang di UK ni. Ha. Harga RM20,000. Lepas tu aku pergi ke Braga. Gini lah yang aku rasa wow. Kat sini Bandung ni memang best. Dapat tu atuk ni pula bagi tahu nak makan dekat mana. Banyaklah juga aku ada tengok hantu-hantu ni. Hantu. Kat gambar dekat sini kena bagilah berapa yang korang nak. Ada hantu nongkrong, siap ada hantu. Mentar-mentar guys, adakah ini seperti ini guys ya. Setiap hari ada di kota Bandung guys. Setiap hari ada pemakaian custom-custom seperti ini ya. Ya ada hantu-hantu lah ya begini. Wow, sangat bagi saya sangat-sangat unik ya. Wah, ini sebagai juga salah satu tarikan ya, tarikan kepada orang-orang dari luar negeri Indonesia datang berkunjung ke Bandung khususnya guys, sebagai salah satu tarikan bagi mereka yang berwisata ke Bandung. Wah. Lepas tu nak tengok gambar ni lah. Macam ni lah gambar-gambarnya ni, ada street photographer dia orang. Jangan tengok lama-lama nanti kepincut pula. Okay, ni suasana dia sama macam Belanda punya bangunan. Sebab suasana dulu dijajah oleh Belanda kan, yeah, sama betul, macam betul. Melaka. Jadi kita pun singgah kat Braga Street, makan-makan, cari seblak semua. Tapi aku tak makan lah seblak cuy. Karena seblak? Seblak itu apa? Tak hujan. Lepas tu aku sampai malam lah aku jalan-jalan. Di mana ni? Aku di Braga tapi lagunya lagu Malaysia. Lagu Malaysia. Kok lagu Malaysia? Oh, Bandung. Rasa Malaysia ah. Oh ya. Jadi aku jalan-jalan lagi kat sini. Aku rasa macam part wow. Ini memang best or not. Pas malam tu aku nongkrong dengan teman-teman. Bestnya? Itulah. Nongki-nongki. Okay guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari TikTok, yaitu dengan cara orang Malaysia yang berwisata ke Indonesia memberikan pengalaman yang sangat-sangat seru ya, mengunjungi Indonesia di beberapa tempat yang berada di Indonesia, di Bali ya, di Bandung dan sebagainya. Dan kita melihat secara rangkumannya guys ya, memang begitu sangat-sangat memberikan pandangan yang begitu luar biasa, jujur, dan itu adalah sebagai satu pengalaman yang bagi saya sangat-sangat menarik dan tidak sama seperti hal yang terjadi kepada satu orang
dari Malaysia ini, turis dari Malaysia ini. Dan bagi saya guys, salah satu yang mengatakan yang berbeda dengan Indonesia yang berikan rating 0 per 10 ini, ya tidak mewakili secara keseluruhan buat warga Malaysia ya. Jadi ini sebagai satu tauladan juga, pengajaran juga buat kepada mereka yang ingin datang ke Indonesia, terutamanya pastikan kita merencana dengan cara yang lebih baik, dengan budget kepada keperluan, kemampuan kita. Dan kalau boleh guys, kalau boleh, ini sebagai satu saranan juga, kita coba untuk berteman berteman ataupun apa orang kata, mengadakan jaringan hubungan kepada teman-teman kita yang berada di Indonesia ya, kita berkenalan dan sebagainya, sebagai satu tempat yang bisa untuk kita ikut untuk dijadikan sebagai panduan untuk pergi ke tempat-tempat mana yang lebih tepat, yang lebih menarik, untuk sebagai satu pengalaman yang sangat-sangat seru ya. Ataupun kita buat saja kepada apa orang kata budget, ataupun kita lantik ikut kepada tour budget, kepada tour-tour yang boleh, yang bisa membawa kita ke tempat-tempat yang sangat-sangat menarik. Jadi begitulah guys, risiko dia apabila kita datang sendiri tanpa apa-apa, tanpa kita tahu dan sebagainya, tanpa orang kata kurang melihat, ataupun perjalanan kita tuh hanya datang saja tapi kita tidak membuat analisa ataupun secara yang lebih tepat ya untuk kita datang ke Indonesia, terutamanya lah guys, karena isu kita pada hari ini adalah mengenai tentang turis yang datang ke Malaysia yang berikan satu persepsi ataupun rating yang bagi saya agak kurang enak bagi uncle lah ya, bagi saya. Jadi ini adalah sebagai satu tauladan juga. Jadi seperti uncle juga yang ada pengalaman datang ke Indonesia, bagi saya wow, saya sangat serasa betah dan saya ingin datang lagi ke Indonesia insyaallah, sekiranya diberikan keizinan dengan kemampuan dan juga ruang dan masa untuk datang ke Indonesia. Bagi saya guys, ini ada sebagai satu pengalaman saja, sebagai satu tauladan dan juga pengajaran. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat kita persembahkan di video pada kali ini memberikan satu tanggapan persepsi yang baik ya, agar kepada mereka yang luar dari negeri Indonesia, terutamanya dari Malaysia yang datang ke Indonesia, kita harus melihat secara lebih meluas, bukan secara satu saja guys. Kalau satu tuh itu satu perkara yang tidak begitu adil, bagi saya tidak begitu adil dan tidak begitu natural. Okay guys, jadi itu saja dari Uncle. Mungkin kalian ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sekiranya saya terlebih kata ataupun lebay saya mengatakan ini guys, saya mohon ampun dan maaf. Apapun, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Selamat berpuasa kepada semua. Jadi insyaallah itu saja daripada Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.